Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung di kandangnya Mas Waluyo. Posisinya di Pajangan gitu ya. Mungkin Mas Waluyo bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo. Ya, saya Waluyo di sini di Pajangan. Ini kandang saya yang agak kumuh-kumuh kayak gini, Pak. Kalau map-nya ada enggak? Nih. Sini nggak ada map, jadinya pakai SLTP. Jadi nanti teman-teman semua kalau misalkan mau ke tempat Mas Waluyo bisa WA dulu gitu ya. Nah Mas, kalau untuk memelihara kelinci ini sudah berapa lama? Sudah lebih setahun Mas. Lebih dari setahun? Iya, sudah lebih. Mulainya tanggal berapa masih ingat mboten? Tahun baru yang kemarinnya. Januari. Berarti udah setahunan. Udah tahun lebih. Lebih. Iya. Yang dipelihara napa mawon iki? Ini saya fokusnya direct pure, Pak. Oh, fokusnya direct pure. Nanti mungkin teman-teman kalau menginginkan bibit bisa ke sini. Gitu ya. Insyaallah. Ya. Kenapa untuk tempat Mas Waluyo itu milih direct pure? Soalnya menurut saya itu rek itu kan Mas, yang peminatnya paling banyak dibanding kelinci lain. Kayaknya menurut saya itu. Sudah sekitar setahun lebih ini, kendala-kendalanya nopo mawon Mas? Kalau ternaknya nggak ada kendala Mas, cuma pakannya jadi kendala. Kalau untuk perawatan, atau untuk perawatan nggak ada masalah Mas. Berarti kendalanya di pakan gitu? Iya, pakannya mahal. Pakannya yang semakin mahal gitu? Iya. Berarti kendalanya di pakan yang semakin mahal. Kalau iya. Untuk penjualan gimana Mas? Penjualan alhamdulillah lancar Mas. Peminatnya masih banyak. Berarti untuk rek masih peminatnya banyak gitu ya? Iya, masih banyak. Kenapa tidak, apa namanya, pelihara selain rek juga gitu Mas? Soalnya direct sendiri itu saya itu masih belum paham Mas. Masih banyak yang harus saya pahami. Kalau nanti saya lebih dari satu jenis, nanti saya malah campur-campur itu. Jadi tidak fokus iya, gitu ya? Iya, tidak fokus. Dulu motivasi awal untuk pelihara kelinci apa Mas? Soalnya saya pengen itu Mas. Itu macam kayak saya itu pengen punya sampingan. Iya. Berarti selain bekerja, iya. Itu punya sampingan, tentunya nanti buat tabungan gitu ya? Ya, sebenarnya itu cuma sampingan biasa, nggak ada niat buat tabungan juga kalau buat kesibukan itu. Tapi ternyata juga bisa menghasilkan toh berarti? Alhamdulillah, dikit-dikit. Dikit-dikit menghasilkan. Total sampai sekarang ini sudah berapa ini yang di kandang? Sekitar sudah hampir 25 lebih sekarang. Kalau untuk indukannya Mas Waluyo itu sekarang berapa ini? Ini sekitar 5-6. 5-6 indukan gitu ya. Dengan berapa pejantan ini? Sebenarnya saya biasanya pakainya 2. Ya tapi kan ya ada kendala jadi mau cari lagi yang baru. Ya, soalnya kalau di hias kan kita harus sering gonta-ganti pejantan. Soalnya genetik jantan itu dominan. Untuk warna broken black gitu ya. Misalkan dikawinkan dengan warna black otter atau black solid gitu, itu biasanya lebih banyak anaknya itu yang warna apa? Ya. Kalau sesuai teori, nanti keluarnya itu 50-50 antara solid sama broken. Tapi kan saya setelah saya praktek sendiri, setelah saya evaluasi sendiri itu ternyata bisa jadi keluarnya ada yang malah 90% solid, tapi ada juga yang 60%-nya broken. Jadi nggak pasti, tapi ada. Tapi ada brokennya, mesti ada solidnya. Tapi nggak serah, itu kan tergantung genetiknya dari antara induk sama gen jantan. Kan kemarin-kemarin yang
simbah-simbahnya, simbah-simbahnya gitu ya. Itu ya. Jadi kalau teori itu kan ya benar, tapi kan evaluasinya atau praktek. Berarti kadang teori yang misalkan disilang warna ini dengan warna ini belum tentu menghasilkan warna itu gitu ya. Ya teori itu bisa jadi pegangan, tapi tetap kita itu kebenaran itu terjadi setelah kita evaluasi. Setelah kejadian praktek, gitu ya. Itu baru kebenaran. Target ke depan itu gimana Mas? Pengin punya berapa indukan gitu? Untuk saya, karena saya itu cuma buat sampingan kayak awal tadi. Ya saya cuma pinginnya itu 5, 6 atau 7 gitu. Tapi kalau ingin saya itu ya pakai bibit yang bagus-bagus. Soalnya untuk pakai bibit jantan dan betina bagus itu kemungkinan anaknya bagus itu lebih besar daripada pakai bibit-bibit yang kurang bagus. Pakannya itu pakai pelet atau campur-campur gitu? Pelet itu wajib Mas, sama hijauan. Hijauan tiap hari wajib, soalnya itu kalau jarang hijauan nanti mesti pencernaannya itu sembelit. Terus kurang apa itu nama serat? Kurang serat. Kalau nutrisinya berarti paling banyak dari pelet atau gimana? Pelet yang paling banyak, cari yang proteinnya tinggi. Cari yang proteinnya tinggi. Pengaruh sekali berarti ini ya? Iya, nanti buat pertumbuhan sama berat itu nanti pengaruh. Kalau cuma pakai hijauan lambat. Kalau di sini Mas. Iya. Kalau hijauan yang biasa dipakai nopo mawon ini? Saya itu nggak pernah ganti dari awal ternak kelinci sampai sekarang. Saya cuma pakai 3 daun Mas. Daun pisang, daun pepaya, sama rumput. Enggak, kalau gonta-ganti takutnya nanti malah bermasalah kelinci. Kalau rumputnya rumput nopo niki? Saya pakai rumput lapangan. Rumput lapangan. Iya, rumput yang pendek-pendek. Terus dikeringkan biasanya sehari dua hari baru saya kasih. Berarti kalau untuk pakannya itu sebulan habis berapa ini? 2 sak lebih. 2 sak hampir lebih. 3 sak ya. Nah, kalau untuk yang paling banter pasarannya itu rek yang warna apa ini? Yang paling banter di sini di kandang saya itu biasanya broken sama California. Broken sama California. Iya, California. Di soalnya saya di sini cuma fokusnya di broken sama California sama black solid. Black solid. Iya, ya. Untuk warna lain jarang di sini. Kalau blue gitu jarang juga ya? Jarang, di sini jarang ada blue. Mungkin penyakit-penyakit yang sering dialami di peternakan Mas Waluyo apa Mas? Di sini kebanyakan cuman untuk gudeg sudah nggak ada lagi. Mungkin kadang pilek gitu. Iya. Berarti kalau gudeg itu faktor terbesar di kebersihan kandang gitu ya Mas? Iya, kebersihan kandang sama sirkulasi udara Mas. Kemudian kalau pilek itu gimana penanganannya? Pilek. Kalau saya itu cuman kan kayak manusia, kalau manusia kan pilek itu kan daya tahan tubuh kan Mas. Kita kasih vitamin aja kayak B kompleks, kayak vitamin-vitamin itu. Berarti biar cuman ada sih obatnya. Lebih fit gitu ya. Iya, cuman ada obat pilek itu ada, cuman kan enggak bisa sebut merek kan. Enggak dikira iklan. Betul sekali. Kalau untuk usianya peh Mas Waluyo biasanya usia berapa Mas? 45 hari sama 50 hari Mas. 45 hari yes. Sama 50 kadang hari. Juga lebih nggak apa-apa, cuman kan kalau masih kecil itu kan air susu induknya lebih bagus ya. Jadi kalau kita itu nyapainya umurnya sudah 50 ke atas kan, waktu dia sudah disapeh kan dia sudah memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kalau makan nggak gampang mencet gitu, kalau terlalu cepat kan gizi buat pencernaannya kan belum stabil, jadi kalau terlalu cepat disapeh rawan mati pasti itu. Itu prosesnya gimana? Ya kita biasanya 3 hari nyapeh itu. Pertama pagi dipisah, nanti malamnya digabung lagi selama 3 hari berturut-turut baru nyapeh. Berarti pertama hari pertama itu induknya diambil atau anaknya yang diambil? Lebih baik anaknya kalau saya. Soalnya induknya nanti dia perlu adaptasi di kandang baru. Daripada diadaptasi mending anaknya aja kalau saya. Jadi ada memang ada yang induknya diambil, ada juga yang anaknya diambil. Kalau untuk setelah kita sapih itu induknya kita kawinkan
berapa selang berapa hari atau selang berapa bulan atau langsung enggak. Gitu? Tergantung kalau kita mau mempercepat produksi ya, kalau saya seminggu atau seminggu lebih sampai induknya itu kembali gemuk gitu loh, Mas. Tapi kalau untuk misalnya kandangnya belum siap ya kita terserah mau sebulan, dua bulan nggak apa-apa. Tuh, yang penting biasanya paling cepat ya seminggu lah. Nah, mungkin teman-teman nanti punya metode lain gitu ya. Silahkan, bebas. Yang penting kelincinya bisa berkembang dengan bagus. Betul. Kalau untuk kotoran sendiri, punya Mas Waluyo itu diapakan ini? Saya buat mupuk, Mas, tanaman sendiri. Kayak pisang atau tanaman bonsai-bonsai kayak itu. Kalau untuk urinnya gimana? Urin sudah diambil, Mas. Ada yang ambil. Biasanya untuk di sini biasanya ambil dari pengolah. Kalau enggak dari pertanian, kalau enggak teman-teman yang pecinta bonsai. Kalau per liternya berapa kalau yang masih murni itu? Beda-beda, Mas, kalau di sini. Itu biar ikut yang beli aja. Ikut yang beli aja. Iya, enggak ada standarnya. Kalau di tempat Mas Waluyo berapa kali sehari atau berapa hari sekali gitu untuk membersihkan kandangnya? Kalau saya sendiri itu membersihkan kandang itu pagi sama sore, Mas. Pagi sama kalau sore. Saya, iya. Itu membersihkannya perlu dipel juga atau mungkin dipelnya berapa hari sekali gitu atau memang setiap pagi dan sore dipel? Kalau untuk membersihkan kotorannya itu pagi sore, tapi kalau ngepel itu biasanya seminggu sekali. Untuk pemula persiapan sebelum memelihara kelinci itu sebaiknya apa dulu? Pertama itu cari tempat yang sirkulasi udaranya itu lancar, Mas. Terus kalau bisa itu di samping rumah. Yang jelas kalau ada tamu itu enak. Kalau pertama, terus biasanya kalau di samping rumah kan udaranya belum tertabrak rumah kan, Mas. Kalau di belakang nanti ketabrak rumah dulu. Mesti lancar kalau di samping rumah. Kebanyakan kayak itu. Kalau di depan nanti baunya malah masuk rumah. Itu sirkulasi udara itu menentukan berapa persen, Mas? Sirkulasi udara kalau saya itu hampir lebih dari 50%, Mas. Soalnya kan kelinci itu kan bernapas pakai oksigen kan, Mas. Sedangkan kita itu membuang kotorannya di bawahnya kelinci. Nah, itu kan kalau nggak ada udara yang lewat, maksudnya buat ganti udara, nanti kan amonia dari kotoran itu kan kehirup sama kelinci. Kita aja kalau manusia kalau hirup oksigen, ada polusi udara kan nanti paru-parunya rusak itu kan. Jadi kayak gitu. Jadi lebih baik sirkulasi sama kotorannya itu harus selalu bersih. Mungkin kalau sebelum menentukan kita mau ke hias atau ke pedaging, itu biasanya yang pertimbangan yang dilakukan apa, Mas? Bibit itu pertama. Bibit, jadi dari bibit yang bagus, misalnya kalau untuk pedaging ya cari dari bibit yang gemuk-gemuk. Biasanya itu genetik soalnya. Biar pertumbuhannya lebih cepat. Iya, dia gitu lebih ya. Cepat, iya. Kalau pakai induk yang kecil, kebanyakan anaknya nanti kecil-kecil. Jadi kayak. Kalau kebetulan kan Mas Waluyo itu kan dihias gitu ya. Itu kalau untuk harga itu antara hias dan pedaging itu lebih mahal yang mana, Mas? Ya kalau hias kan berbeda, Mas. Jadi kalau hias kan kita ada kualitas-kualitasnya. Kalau pedaging kan biasanya ukur bobot. Tentunya kalau buat kualitas kan mesti kita itu buat cetaknya juga agak sulit ya, Mas. Dari sekali produk belum tentu semuanya itu bagus, jadi per kualitas ada harganya masing-masing dan otomatis kan bibitnya juga mahal kalau mau bikin hias. Nah, dari situ harganya pasti berbeda antara daging sama hias. Kalau Mas Waluyo ini kan kelinci itu sebagai sampingan gitu ya. Kalau misalkan bisa enggak sih kelinci itu bisa sebagai pencaharian utama gitu? Itu bisa, beberapa peternak bisa jadi buat kayak semacam kerjaan pokok itu kan. Iya, bisa. Beberapa bisa.
Cuman kan kita harus menambah wawasan kita. Jadi penjualannya itu harus kalau bisa bukan hanya satu kota. Jadi kita harus keluar kota atau keluar pulau gitu baru ya kita harus buat market lah misalnya buat tempat penjualan gitu. Kalau cuma untuk dijual di dalam kota nanti otomatis kan kalau kita buat harian kerja pokok itu kan pasti kita kalau kelinci wajib ternaknya banyak. Nah, dalam banyak kan kita juga harus mencari tempat-tempat buat menjual kelincinya kan Mas. Kalau kita cuma fokus di satu lingkup kota mesti yang mesti peminat permintaannya mesti cuma sedikit. Berarti intinya kalau misalkan kita mau pelihara kelinci kemudian sebagai mata pencaharian utama, kita harus cari marketnya dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi marketnya bukan hanya di lingkungan situ tapi bisa juga di luar kota seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang mau pelihara kelinci bisa dipertimbangkan seperti itu gitu ya. Mungkin banyak belajar lagi. Kita milih mau ke pedaging atau mau ke hias. Kemudian tentunya kalau misalkan mau jadi penghasilan utama gitu, otomatis kelinci yang kita pelihara juga harus agak banyak gitu ya. Kan kadang gini Mas, ada misalkan pemula gitu ya. Pemula melihat temennya itu ketoknya, wah ini bagus prospeknya. Kemudian dia ngegas gitu ya. Dia ngegas, punya kandang banyak, punya kelinci banyak. Nah akhirnya di pertengahan jalan itu biasanya banyak mengeluh gitu. Itu biar untuk menghindari seperti itu gimana Mas? Untuk karena dia sudah terlanjur modal besar ya Mas? Itu solusinya kalau saya itu biasanya kita harus membuat yang namanya itu kayak apa ya, kayak grup lah, kayak semacam jaringan untuk penjualan. Jadi kalau kita cuma buat sebuah ternak yang buat ternak dengan jumlah besar tanpa memikirkan cara penjualan, itu menurut saya sama dengan nol, itu nggak ada artinya. Itu jatuhnya nanti cuman hobi, cuman ngingu doang, nggak ada hasil. Ngingu doang tidak ada hasilnya. Iya. Biasanya terakhirnya kukut gitu ya Mas? Iya. Ya itu yang lagi fenomena itu. Kukut itu baik buat yang sadar. Jadi memang sekarang ini banyak fenomena itu pada mengeluh kukut, akhirnya kukut gitu ya. Nah mungkin sebenarnya kalau biar tidak kukut harusnya tadi itu yang ngukur kemampuan gitu ya Mas ya? Iya, yang jelas itu jam terbang sama kemampuan dia dalam marketing. Iya. Kalau kemampuan finansial dia memberi makan sekian lama itu juga pengaruh juga itu enggak? Iya, nanti pembengkakan. Nanti semakin banyak pakan tanpa ada penjualan kan minus nanti hasilnya. Berarti teman-teman kalau misalkan teman-teman mau pelihara harus disiapkan dulu marketnya gitu ya. Iya. Tidak waton pelihara tanpa persiapan marketnya. Kalau niatnya hobi nggak apa-apa Mas, mau ribuan nggak masalah. Tapi menurut saya kalau ribuan sepertinya sudah bukan hobi lagi itu. Ya siapa tahu kan hobi orang beda-beda kan Mas. Siapa tahu punya modal besar. Jadi mungkin teman-teman semuanya kalau misalkan mau pelihara kelinci itu tadi cari bibitnya dulu, kemudian kalau dari segi jumlah mungkin perlu dipelajari dulu sebenarnya Mas ya. Sebelum jumlahnya banyak kita harus tahu karakter kelinci dulu gitu ya. Iya, karakter pertama kan kelinci itu dia sanggup beranak lebih dari 5 kan Mas. Otomatis kita bisa pakai kelipatan. Kelipatan 5 nanti tambah 5. Nah, terus 5 per satunya mana lagi kan jadi banyak. Cepat. Soalnya kelinci itu kan cuma 1 bulan mengandungnya. Jadi perkembangbiakannya sangat cepat. Dan sekarang kan obat-obat macam-macam kan sudah ada. Jadi untuk
menghilangkan Genda. Kematian itu kan sangat mudah kan, ini apa, biar nggak cepat mati, biar sehat terus. Jadi kan bisa dikatakan ternak kelinci itu mudah. Kalau mau belajar, kira-kira boleh nggak mas kalau misalkan kita mau pelihara kelinci kemudian kita belajar ke sini seperti boleh. Itu? Boleh, belajar. Kalau saya di rumah kita bisa WA-an dulu ya mas, buat janjian. Soalnya saya itu kan sibuk kerja di luar. Jadi kalau setiap saat ada teman-teman yang misalnya mau main ke sini, kita welcome. Saya welcome, semuanya boleh main di sini. Belajar bareng-bareng, soalnya saya juga masih belajar. Jadi mungkin teman-teman kalau mau belajar ke sini juga boleh. Kalau mau beli bibit di sini, lebih boleh lagi. Gitu ya? Betul sekali. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang akan pelihara kelinci sebelum video ini kita tutup, Mas Waluyo, monggo. Ya, kalau dari saya cuman, kalau mau ternak kelinci, kita dasari dengan hobi. Insya Allah dengan hobi, kita bisa melihara kelinci dengan sepenuh hati. Ya, terima kasih teman-teman sekalian telah menyaksikan video review kandangnya Mas Waluyo. Semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Dan peternakan teman-teman semua bisa berkembang dengan baik. Sebelum ditutup, silakan teman-teman semua di like dulu, kemudian di subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dihidupkan. Mungkin kalau video ini bermanfaat, bisa juga di-share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melihat video ini. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.